Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah sampai pertanyaan kepada kami dari seorang yang menyebut dirinya dengan sebutan Abu Humaid. Beliau mengatakan, assalamualaikum ustaz, apakah diperbolehkan manajemen masjid membentuk divisi usaha masjid yang dikelola secara profesional untuk pengembangan masjid guna meningkatkan fungsi dan pelayanan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan kaum muslimin? Jazakumullahu khairan. Jawaban yang bisa kami sampaikan, waalaikumsalam warahmatullah wa jazakumullahu khairan, berkaitan dengan masalah divisi usaha dari masjid, maka membentuk divisi usaha dari masjid satu hal yang mungkin untuk dilakukan dan tidak mengapa untuk dilakukan, dengan catatan modal yang digunakan, modal awal dari divisi usaha tersebut tidaklah berasal dari uang yang diberikan oleh kaum muslimin dengan peruntukan untuk masjid dan kegiatan masjid. Namun modal awalnya adalah dari donatur yang memang atau uang infak yang tujuannya adalah infak yang bersifat umum. Demikian juga atau donatur yang memang menginfakkan sebagian hartanya dalam rangka untuk mengembangkan divisi usaha masjid tersebut. Akan tetapi jika modal tersebut berasal dari uang infak masjid, di mana jamaah masjid tersebut menginfakkan uangnya, tujuannya adalah dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan masjid dan memenuhi kebutuhan masjid, semacam kebersihan masjid, semacam kegiatan-kegiatan yang lain berkaitan dengan masjid, maka tindakan menggunakan uang infak untuk divisi usaha bisa kita golongkan termasuk tindakan tidak amanah terhadap harta yang merupakan harta amanah, sehingga ini adalah perbuatan yang tercela. Dan di antara sifat orang-orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia khianat. Maka pihak manajemen masjid bisa tergolong melakukan khianat ketika menggunakan uang infak masjid bukan untuk peruntukannya. Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan.